penampilan dari Provinsi Kalimantan Utara. Yang akan dibawakan oleh Rumah Panggung Pangun Tengara Art Floration dengan judul Iluk Dulun. Tari-tari yang ditata berdasarkan salah satu cerita rakyat masyarakat suku Tidung yang melegenda, yaitu Dulun. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Ben Tawol. Masyarakat saat ini menyebutnya Yaki atau Aki Ben Tawol dengan Sang Bidadari. Cinta mereka dipertemukan oleh selendang dan dipisahkan oleh janji. Namun karena perjuangan dan kesetiaan cinta yang dimiliki, akhirnya mereka dipersatukan kembali. Iluk Dulun diambil dari bahasa suku Tidung yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Iluk yang berarti tari dan dulun yaitu gelombang yang bergulung. Isi tarian ini menceritakan tentang kisah cinta dengan keteguhan hati serta perjuangan cinta suci abadi. Dengan penata tari Usman, penata musik Hamzah, penata rias dan busana Ayu Widya Lestari, para penari Saiful Alamsyah, Diki Aditya Bahari, Ansar Budimansyah, Nurdiansyah, Muhammad Taha Toha, Elina Wati Aisyah, Ardea Pramesti, Pristin Aura Septiani, Nur Padilla, Rizka, Elsa Ananda, dan Jelita Maharani. Langsung saja kita sambut dengan meriah, inilah penampilan dari Provinsi Kalimantan Utara. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.